Okay, selamat petang. Hai semua. Hari ini saya nak bagi testimoni tentang marketplace. Okay. Saya join Fingo 2 bulan lepas, 1.5 bulan lepas. Dan saya join dengan kawan saya lah. Dia influence saya. So saya join under dia, dia cakap dia ada 3 account. Satu dia start sendiri. Yang kedua dia punya second account. Yang ketiga dia hanya buat untuk marketplace. Saya pun macam buat account untuk marketplace, macam mana kau boleh dapat sales? Saya memang terangun. Saya tak tahu nak dapat jawapan macam mana. So kawan aku ajar cara nak buat sales dalam marketplace. Okay, first hari pertama, minggu pertama dapat satu sale je. Satu sale yang tu Sokan ni punya hand blender. Okay, dapat tu je. Lepas tu saya yang minggu pertama tu saya memang malas lah, tak post. Satu dua je, memang nak dapat sale kan. Dapat post satu dua nak dapat sale, memang give up lah. Okay, saya tengok dulu. Okay, kalau satu dua memang tak jadi ni. So saya post 5 sekali. So satu hari saya post 5, dapat sale. Dapat sale 4 dalam sehari. Tu first sale saya dalam dapat banyak sehari tu. Lepas tu saya post je 5 sehari. Dah 1.5 bulan dari marketplace je saya dapat 700. So baru starting kan, 700 dah dapat. So saya memang macam dahsyat lah. Dari marketplace pun dapat 700. Dan marketplace ada kebaikannya. Okay, kalau macam ni, kalau list barang bulan lepas, okay, tak dapat sales langsung, masa renew ataupun masa kan barang dah list ada dalam marketplace. So kalau orang tu berminat, memang ada message bila-bila masa. Kalau post hari ni, dalam 2 tahun lagi ada dalam marketplace lagi, orang akan beli. So itu kebaikan marketplace. Kalau post barang, ada barang tu je orang akan beli. So untuk kita, kita kena post paling banyak sekali untuk dapat banyak sales. Dan kena target audience yang cantik. Bagi barang yang cantik untuk orang beli, yang orang suka akan beli. Takkan nak jual mainan dalam marketplace kot. Bukan budak-budak yang shopping, orang yang dewasa shopping. So kena set target untuk siapa yang kita nak jualkan. Marketplace senang je. Kalau join Fingo, okay, kalau guys join Fingo boleh dapat duit di marketplace je. Tak payah nak promote kat kawan-kawan semua. Marketplace memang income yang terbaik. So kalau nak buat Fingo, saya akan ajarkan macam mana buat dalam marketplace. So kalau nak, boleh join hari ni ya. Okay, terima kasih.